Welcome back to Bintang Otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel otomotif kesayangan Anda, Bintang Otomotif. Sejak diluncurkan akhir tahun 2020, Yamaha Gear 125 konsisten mendapat respon positif dari masyarakat. Yamaha Gear 125 cocok digunakan generasi muda yang memiliki gaya hidup aktif karena ditunjang dengan berbagai fitur lengkap di kelasnya. Seperti double hub, electric power socket untuk mengisi daya baterai handphone pengendara, serta dilengkapi pijakan kaki anak. Tahun ini secara perdana Yamaha Gear 125 mendapat sentuhan pembaharuan dengan perpaduan grafis yang menambah kesan aktif dan modern. Penasaran kan? Seperti apa sih pembaharuan dari Yamaha Gear 125 2022? Tonton videonya sampai habis ya guys. Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombolnya ya. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan info otomotif terbaru lainnya guys. Buat yang udah subscribe, makasih ya. Tahun 2022 menjadi tahun pertama Yamaha Gear 125 mendapat sentuhan perubahan yang terinspirasi dari perkembangan tren masa kini. Tampil semakin sporty dengan warna dan grafis yang berbeda, motor Matic multiguna ini semakin unggul didukung beragam utilitas fitur. Sehingga motor ini dapat diandalkan oleh pengendara, khususnya anak muda yang aktif dalam menghadapi rutinitas harian. Namun guys, sentuhan pembaharuan hanya di bagian warna saja, tidak untuk mesin atau modelnya. Wajar sih, soalnya motor ini baru 2 tahun diluncurkan dan soal performa mesin atau modelnya tidak diragukan lagi guys. Yamaha Gear 125 2022 hadir dengan perpaduan warna baru yang unik dengan grafis yang lebih modern, sehingga membuat tampilan motor Matic multiguna ini semakin keren dan elegan sebagai partner berkendara. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan antusias dan semangat para konsumen yang akan menjadi bagian dari Yamaha Gear 125 guys. What's the rush? Who's waiting? Who's waiting? Berikut sentuhan warna terbaru Yamaha Gear 125 2022. Yamaha Gear Standard Version 2022 dengan kombinasi warna dan grafis baru membuatnya tampil semakin sporty dan modern. Cocok untuk pengendara aktif yang menyukai gaya sporty. Memiliki 5 pilihan warna baru seperti warna metallic cyan yang menjadi pilihan favorit masyarakat Indonesia khususnya generasi masa kini. Metallic white dengan kombinasi warna putih dengan grafis biru tua dan kuning, metallic red perpaduan warna merah dengan grafik biru, matte olive dengan nuansa hijau olive, dan metallic black perpaduan warna hitam dengan grafik kuning. Kelima pilihan warna bernuansa glossy dan matte yang disertai penambahan grafis membuatnya tampil semakin keren.
Yamaha juga memberikan sentuhan pada Yamaha Gear S version dengan aksen grafis yang dikombinasikan emboss tulisan bercorak emas melalui dua pilihan warna andalannya, yaitu Prestige Silver dan Matte Red. Di balik desainnya yang sporty, modern, dan tangguh, motor Matic multiguna Yamaha Gear 125 menjadi skutik entry level yang unggul di kelasnya. Dikarenakan telah memiliki kapasitas mesin 125cc yang menjadikan berkendara menang banyak di segala medan, performa bertenaga namun tetap irit bahan bakar. Beneran guys, Yamaha Gear 125 2022 semakin sporty. Terus menurut kalian gimana guys? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Ih, serius banget nih anak ayah. Kok gambar ayah? Iya, buat ujian es gambar ya. Oh, bangganya itu sama ayahnya. Iya, bagus banget lagi gambarnya. Yaudah, berangkat ya. Ayah. Iya, sayang. Jangan lupa janjinya ya. Siap. Siap. Nanti ayah beliin kalian baru buat adek ya. Oke? Oke. Tos. Tos. Yeay. Kami ada kabar buruk buat Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas banget ya. Gimana hari kerjanya? Kerjaannya lancar. Ayah. Hey. Lihat deh, bagus gak? Apa ini? Kalau udah besar, aku mau kerja di kantor seperti ayah. Kamu belajar yang rajin, anak. Maaf ya, Pak. Belum ada lowongan saat ini. Maaf ya, Pak. Kami belum bisa menerima. Istri aku ada di sini. Jangan lupa janjinya ya. Nanti ayah beliin kalian baru buat adik ya.
Alhamdulillah, cukup. Adalah seorang superhero. Ia selalu menolong orang lain, kapanpun dan dimanapun. Ayah juga selalu membela kebenaran. Saat ada kejahatan, ia siap untuk bertarung. Dan yang terpenting, ayah adalah superhero yang selalu melindungiku dan ibuku. Bagi ayah, kebahagiaanku adalah segalanya. Ayahku adalah pahlawanku yang selalu ada bersamaku. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai ya guys. Ayo dukung channel Bintang Otomotif Official dengan cara klik tombol subscribe, like, dan bagikan ke semua orang. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati yang kuat menjadikanmu pahlawan bagi orang tercinta.